Sekitar akhir bulan Juni 2024 lalu, rombongan dari PT Aman Mineral Nusa Tenggara melaksanakan kunjungan kemitraan ke plant site Badak LNG. Tujuan kunjungan salah satunya adalah untuk menjalin kerjasama. Kerjasama tersebut akhirnya dapat direalisasikan. PT Aman Mineral Nusa Tenggara mengirimkan 10 pekerjanya untuk menjalani pelatihan dan sertifikasi LNG and Hydrocarbon Firefighting di Fire Training Ground Badak LNG. Rangkaian kegiatan pelatihan dan sertifikasi tersebut telah berlangsung dengan lancar mulai tanggal 15 hingga 19 Juli 2024. 10 peserta ini merupakan firefighter di PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Dibimbing instruktur berpengalaman, selama pelatihan peserta mendapatkan beragam materi lengkap terkait dengan teknik-teknik pemadaman api. Selain materi teori, para peserta juga berkesempatan untuk melakukan praktik. Praktik tersebut meliputi pemadaman menggunakan fire extinguisher media atau APAR, hose handling and jet effect, firefighting pump seal, firefighting flash leak, firefighting boiler, dan LNG firefighting tactic and strategy. Peserta pun mengaku mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk menunjang pekerjaannya sebagai firefighter. Ya, training ini memang sangat sangat bermanfaat ya buat kami sebagai firefighter dan berguna buat tim. Ya, kita jadi tahu bahaya-bahayanya seperti apa dan apa tindakan yang paling efektif untuk kita bisa mengatasi situasi itu, ya, kebakaran itu. Kami sebagai siswa di sini itu bisa melakukan itu dengan baik ya. Kita seperti sudah kenal lama. Fasilitas di sini untuk fire training ground menurut saya ini world class ya. Standarnya sudah tinggi dan apa yang sudah dilakukan itu memang sudah bertahun-tahun, melalui proses bertahun-tahun yang akhirnya menemukan cara yang paling efektif. Dan itu yang di-sharingkan ke kami. Pelatihan dan sertifikasi LNG and Hydrocarbon Firefighting ini dilaksanakan untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi tim fire PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Dalam kegiatan ini, masing-masing peserta juga melalui tahap wawancara sebagai tahapan dari sertifikasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahamannya terkait LNG and Hydrocarbon Firefighting. Menutup pelatihan dan sertifikasi LNG and Hydrocarbon Firefighting ini ditandai dengan penyerahan sertifikat kepada masing-masing peserta. Tim Liputan LNG TV.